Motivasinya Bang memberikan kegiatan ini seperti apa, Bang? Motivasinya sebenarnya simpel sekali. Ini kita lebih ke kemanusiaan. Ya, kita saling menolong. Semua terdampak dari COVID-19 ini, semua susah. Jadi kita berinisiatif untuk saling membantu lah. Jadi bersama kita pasti bisa melewati situasi yang sulit ini. Untuk sementara ini kan Bang, warung kopi juga sangat terdampak ya, karena PPKM ini juga nggak bisa nongkrong, nggak bisa di tempat keramaian gitu. Benar. Tapi Abang masih mau memberikan hal seperti ini, gimana itu Bang? Ya itu dia, memang kita sebagai kafe, warung-warung kecil juga pasti semua terdampak. Cuman selagi kita masih bisa membantu, ya kita pasti membantu. Ini Bang, yang dibagikan hari ini apa aja dan berapa jumlahnya Bang? Di satu hari itu kita membagikan sekitar 100 makanan dan minuman. 100 makanan dan minuman, yang minumannya kopi kita juga Bang, kopi yang kita produksi ada kopi, juga. Ada teh. Tapi yang diproduksi di warung kita ya Bang. Betul, dari Dekap. Semuanya dari Dekap. Dan ya dalam kesempatan ini saya juga pengen ngomong terima kasih kepada teman-teman Dekap yang sudah peduli, yang sudah mau berdonasi juga kepada kita, mempercayakan Dekap untuk menyalurkan semua bantuan-bantuan kepada teman-teman yang sedang kesusahan. Kalau untuk targetnya Bang, target yang dibagikan untuk siapa aja nih? Apakah umum atau khusus pengendara ini? Khususnya umum, tapi ya khususnya itu untuk kepada orang-orang yang benar-benar terdampak PPKM. Orang-orang yang lagi kesusahan seperti abang-abang desa, ojol, pemulung, pengemis, seperti itu. Ini Bang, harapannya Bang dalam kegiatan bagi-bagi ini Bang, nah, dalam situasi pandemi ini juga kan ekonomi menurun, pendapatan juga menurun di semua pihak, di semua sektor juga kan Bang. Benar. Harapan Abang seperti apa Bang? Ya harapannya kita semua menjaga melakukan protokol kesehatan. Jadi kurva untuk pasien-pasien COVID juga menurun. Jadi pemerintah juga tidak usah melakukan PPKM seperti ini lagi. Jadi kalau misalnya kurva yang menurun kan otomatis tidak dilakukan PPKM seperti ini lagi. Jadi otomatis nanti ekonomi juga akan bergerak lagi. Gitu. Oke Bang, izin Bang, nama Bang? Adi Putra. Adi Putra.